Enak. Assalamualaikum semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini Mama mau bikin sesuatu dari Indomie. Wah, bikin apa ya? Ikutin video Mama ya. Untuk semua bahannya yang ada di rumah dan ada di kulkas, yang pertama Indomie goreng, kemudian Mama ada jagung, kemudian di sini ada nugget dan juga keju mozzarella. Kemudian ada telur 2 butir. Sebenarnya ini sama seperti pizza mie, cuma pizza mie-nya pakai saus teriyaki. Sekarang kita campurkan telur dan juga indomie gorengnya. Kemudian kita kocok hingga rata. Kemudian Mama masukkan saus teriyakinya. Kita aduk lagi sampai rata. Di sini Mama tidak tambahkan garam dan bumbu lainnya ya, karena sudah ada rasa dari indomie dan juga saus teriyakinya. Kemudian Mama masukkan jagung pipilnya. Kita aduk lagi sampai rata ya. Setelah itu kita panaskan minyak, kita goreng seperti kita goreng telur. Nah, seperti ini ya. Kalau nanti sudah kecoklatan, tinggal kita balik. Nah, ini sudah kita balik. Nah, untuk nuggetnya tadi Mama sudah goreng dulu terlebih dahulu, kemudian kita potong dadu, kita sebar di atas pizza mie-nya, baru setelah itu kita parutkan keju di atasnya. Kalau sudah kita parut sampai rata semua kejunya, kemudian kita tutup dengan api kecil ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sajikan. Ini sudah Mama potong ya. Wah, kejunya bikin ngiler kan. Tuh, segampang ini kan caranya. Nah, selamat mencoba di rumah ya, Mam. Semoga video Mama bermanfaat.
Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.